Sampai di area bencana, mereka harus benar-benar mengerti situasi di lokasi sebagai bagian dari persiapan. Ikuti aku, tim. Oke, teman-teman, ayo ikuti. Momo, tugasmu adalah menyusun peta area bencana. Oke, pertama-tama aku akan menggunakan drone untuk memotret gambar bencana. Sekarang, teman-teman, operasikan drone. Kita bantu. Seret posisi tengah dan cari targetmu. Gambar akan diambil setelah kamu mencari target. Hai teman-teman, terus kita cari. Gambar-gambar ini akan membentuk peta lengkap saat ditempatkan bersama seperti teka-teki gambar. Ayo kita kumpulkan gambar-gambar ini. Ayo kita pasang, teman-teman. Terus teman-teman, kita urutkan. Oke, kalian hebat. Lanjut. Terus teman-teman, kita pasang. Salah teman-teman, ayo kita cari yang pas. Oke, kalian hebat. Lanjut. Terakhir teman-teman, kita pasang. Peta sudah siap, luar biasa. Dari peta tersebut, tampak bahwa lokasi yang ditandai bendera merah adalah yang terdekat dengan pusat gempa dan yang mengalami kerusakan paling parah. Saat ini, kita berada di lokasi yang ditandai oleh bendera biru. Kita dapat mencapai area bencana dengan bergerak di sepanjang jalan ini. Kapten Kiki, peta area bencana sudah siap. Kerja yang bagus, Momo. Ayo, sekarang kita berangkat dengan peta ini. Oh, tampaknya ada tanah longsor di depan. Kendaraan penyelamat tidak dapat masuk ke sana. Semua orang, kita hanya punya sedikit waktu. Ayo, kita bawa alat-alat penyelamatan yang lebih ringan dan larilah ke area bencana dengan ini. Oke, teman-teman, bantu kita aku mencari alat-alat penyelamatan ini. Kita pilih alat-alat yang dibutuhkan. Sepatu. Sepatu boot penyelamat. Tangga. Tandu lipat. Dongkrak. Dongkrak. Bantu aku mencari alat-alat penyelamatan ini. Ayo kita cari. Tali. Tang pemotong. Tang pemotong. Selanjutnya. Balok katrol. Balok katrol. Oke, kita lanjut cari. Dimana yang kita butuhkan. Dimana semua alat penyelamatan ini? Sekop. Sekop. Kotak obat. Kotak obat. Masker pelindung. Masker pelindung. Kita lanjut, teman-teman. Ini adalah alat-alat penyelamatan yang ingin saya bawa. Linggis. Linggis. Tangki oksigen. Tangki oksigen.
detektor optik. Detektor optik. Oke, udah selesai. Ayo kita. Kerja yang bagus. Ayo, kita berangkat ke area bencana sekarang. Hey, Kami akan tiba di jantung area bencana setelah melalui terowongan ini. Ingatlah untuk selalu menjaga keselamatan. Ayo, kita berangkat. Berangkat. Tekan di sini untuk berlari maju. Terus teman-teman, kita harus hati-hati. Ada gempa susulan. Semua orang tiarap di tanah. Awas, hati-hati teman-teman. Ada gempa susulan. Semua orang tiarap di tanah. Bergeraklah dengan cepat dan jangan sampai terkena batu yang jatuh. Ayo kita singkirkan. Terus lari teman-teman. Awas ada batu. Ada gempa susulan. Semua orang diharap di tanah. Terus teman-teman, kita jalan. Ada gempa susulan. Semua orang diharap di tanah. Kita hampir sampai di sana. Terus maju. Terus teman-teman. Melewati terowongan ini. Kerja yang bagus sejauh ini. Cepat, ikuti aku menuju area bencana. Luar biasa. Kamu akhirnya menyelesaikan tugas pra penyelamatan dengan melakukan semua upaya. Ini medali keberanian untukmu. Terus maju. Oke teman-teman, kita lanjut di part 2. Sampai jumpa.